Yo, welcome back, minasan, bersama gue, Profit Ninos, dalam game kesenian kita, Kamen Rider The Bike Race. Oke, kali ini gue coba ngelanjutin Kamen Rider The Bike Race, ya. Waktu itu kita udah lama gak main game ini karena belum ada idenya ya guys ya, untuk game kali ini, karena gue ingin main game yang sibuk-sibuk ya. Oke, kali ini gue coba main ini, coba main di race mode-nya ya guys ya. Oke, kita langsung aja di main di Grand Prix, ya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, tunggu dulu. Oke, gua load dulu ya. Ya, gua load dulu. Ya, load sudah selesai ya. Oke, kita langsung aja di Grand Prix ya. Oke, kali ini kita unlock Kamen Rider Kuga ya. Ya, unlock Kamen Rider Kuga ya. Oke, kali ini gua coba ini main pakai Kamen Rider Kuga ya. Oke, kita langsung aja di pakai Kamen Rider Kuga ya untuk mulai ya. Kita langsung mulai ya. Oke. Ya. Kita langsung loading ya. Ya, loading ya. Oke, kali ini gue udah lama gak mainin ini karena gue lagi sibuk mungkin untuk ide dan mainin game-game yang lain-lain. Oke, gue main pakai Kamen Rider Kuga ya. Oke. Ayo. Oke. Ayo bertahan. Kecepatan Kamen Rider Kuga ini sangat super ngebut ya, karena Kamen Rider Kuga ini salah satu unlock karakter yang ada di game ini ya. Oke, gua udah lama nggak main ya karena gua ada ngurusin game-game lainnya sama kita yang lainnya. Oke, siap. Ya. Oke. Ayo. Oke, final lap. Ayo final lap. Ayo lagi. Ayo semangat. Alright, yes, aku berhasil. Ya, kita berhasil. Nah, kalian lihat teksturnya Kuga kan? Kamen Rider Kuga teksturnya nggak kayak game-game yang di PS1 ya. PS1-nya ya Kamen Rider untuk game ini. Nggak kayak tekstur Kamen Rider Kuga yang di PS1 ya ini ya. Oke. Okay. And next. Alright. Siap. Ayo. Stage 2. Ayo mulai. Ya. Ya. Ah. Ya. Kali ini kita ngelawan Kamen Rider. Kayaknya lawan kita agak random sih, cuma diacak-acak. Oke. Kalau di stage 2 ini lebih oke sih. Ya. Oke. Kalau stage 1 lebih gampang. Kalau stage 2 lebih gampang yang kayak sebelum-sebelumnya sih. Oke. Ayo ngebut. Ayo. Oke. Ayo maju. Ayo kesempatan. Ah, sial, ulang lagi deh. Oke. Ayo. Tendang. Ayo tendang. Yes. Oke, final lap. Ayo kejar. Jangan sampai miss lagi ya. Oke. Sampai ke garis finish. Ayo maju. Ayo kejar semuanya. Oke. Yes. Akhirnya aku berhasil. Alright. Siap, Kamen Rider Kuga. Oke. Siap, Kamen Rider Kuga. Oke. Stage ketiga ini kalau nggak salah Kamen Rider Agito ya, karena pakai Kamen Rider Kuga ya. Ya. Setelah stage-nya berhasil, kita unlock Kamen Rider Agito ya. Oke. Mulai. Nice. Ayo, kita ngadepin Kamen Rider Agito ya. Gota Yusuke versus Tsugami ya. Ya. Oke. Yes. Nice one. Gede banget. Nice timing. Ah! Ya, kebobol sama Tsugami ya si Agito.
Ah, sial. Ya, kebobol deh. Ini pasti kebobolan ini mah. Ah, sial. Kita kebobolan nih. Ayo maju. Ya. Untung kita kebobolan. Oh, biarin aja gitonya kebobolan. Ayo, jangan sampai kebobolan. Ayo, ayo Kuga, kamu pasti bisa. Jangan sampai kebobolan sama Soichi ya. Nice. Oh. Oh, dia berbelok ke kanan. Dia belok ke kiri. Awas, ada pasukan musuh. Ya. Untung gak kebobolan sama Soichi Tsugami. Ayo. Ayo maju. Jangan sampai kebobolan. Ya, final lap ya. Oke. Bisa gak, Fan? Ayo, bisa gak sampai get finish? Bisa gak, Fan? Jangan sampai kebobolan ya. Oke. Jangan sampai kebobolan. Ayo, kejar. Jangan sampai kena pasukan musuh. Kalau kena pasukan musuh sampai kayak begini, kita gak akan, kita ngulang lagi. Ayo. Ayo. Ayo, jangan sampai kebobolan. Yes! Yes, aku berhasil. Yes, kita berhasil. Alright. Kamen Rider Kuga. Alright, Kamen Rider Kuga. Ya, yeah. Kamen Rider Kuga. Yes, game clear. Akhirnya. Oke, okay. Gue udah berhasil pakai Kamen Rider Kuga. Dan kali ini, ya, yeah. Kita unlock Kamen Rider Agito ya. Ya, yeah, kita unlock Kamen Rider Agito. Ya, yeah, kita unlock Kamen Rider Agito setelah pakai Kamen Rider Kuga ya. Oke. Okay. Ya, oke. Kali ini kita coba ngelanjutin satu gameplay lagi ya dengan Kamen Rider Agito ya. Ya, kali ini gua akan coba main game di gameplay pakai Kamen Rider Agito ya. Oke, kita langsung mulai aja di Kamen Rider Agito ya. Kita langsung mulai aja. Oke, ini ya Kamen Rider Agito. Oke, kita mulai. Oke. Ya, lagi loading ya. Apakah bisa menyelesaikan permainan ini? Oke, kita langsung mulai. 3, 2, 1, go! Seperti biasa ya. Ya, seperti biasa di tempat ini agak lebih mudah kok. Ya. Ya. Oke. Alright. Ya. Oke. Ya, kalau boleh jujur ini kalau kecepatan motor Kamen Rider Agito itu jauh lebih sama-sama kayak Kuga sih. Jadi Agito dan Kuga ini kecepatannya super kencang sih. Jadi bisa ngelarin game dengan cepat ya. Oke. Ya. Kita langsung kejar aja ya. Ya, kita langsung kejar ya. Oke. Ayo. Kita langsung nikmatin aja gamenya ya, supaya biar cepat selesai ya. Oke. Okay. Yes. Final lap. Ya, final lap. Oke. Okay. Final lap. Oke. Okay. Alright. Oke. Okay. Nice! Yes. Gua berhasil. Yes. Alright, Kamen Rider Agito. Ya, Soichi Tsugami. Ya, Soichi Tsugami. Ya. Kalau nggak salah, Kamen Rider di sini ada dua ya. Ada Kamen Rider Agito sama Kamen Rider Kuga yang tadi ya. Oke, okay. Next stage. Next stage ini agak lebih mudah. Ya. Kita langsung nikmatin aja gameplay-nya. Yuk, lanjut. Selanjutnya, ayo go. Oke. Alright. Nah, oh, jangan sampai kebobolan. Ya, kita jangan sampai kebobolan ya. Oke, ambil item dulu. Ayo. Oke. Ayo. Lari yang kencang. Ayo. Oke. Ayo. Kamu pasti bisa kameranya gitu. Soalnya kecepatan ini super kencang ya. Oke.
final lap ya. Final lap ya. Oh. Ah. Dikit lagi. Ayo. Alright, kita berhasil. Akhirnya. Ya. Kamu lihat gitu. Nice. Oke, stage ketiga ini sekaligus ini stage terakhir ya. Kalau lawannya kalau nggak salah Kamen Rider Ichigo ya kalau nggak salah ya. Oh, benar. Tapi ini kan Ichigo yang jadul kayak Kamen Rider The First ya. Oke, kita mulai. Ayo. Ayo kejar Kamen Rider Ichigo. Jangan sampai lawan itu kebobolan. Ayo. Ah, ya ketendang. Ya, ya udah ini mah. Oke. Kita harus butuh item. Ayo kejar, kejar. Kejar. Ayo kejar, kejar. Ayo. Oh. Ayo kejar. Tembak. Oh. Yang ditembak bukan Ichigo, tapi bukan musuh. Oh, gak apa-apa. Ya, kita coba lagi ya. Oke. Ayo, tembak. Ah, oh, salah. Dia salah sasaran. Yang ditembak Raidernya, bukan pasukan musuhnya. Oke, ayo. Ayo, kejar. Jangan sampai pasukan musuh. Jangan sampai kawan itu Ichigo kebobolan ya. Nice. Ayo. Ayo lagi, ayo Kamen Rider Ichigo, jangan sampai mau menyerah, jangan menyerah. Mumpung lagi speednya lagi kencang, kita nggak boleh menyerah ya. Soalnya nggak boleh kumpulan sama Kamen Rider Ichigo yang the first ya. Oke. Ah, ya, kita akan susul ya. Nice, lo di peringkat pertama ya. Jangan sampai kumpulan ya. Ya, final lap. Ayo, dikit lagi. Ayo Van, ayo kejar, kejar Van, ayo kejar, kejar, kejar. Ayo kejar! Sial! Ya kenapa pasukan musuh deh? Ya udah deh. Jangan sampai kebobolan ya. Untung pemerintah ini masih kencang, jadi nggak boleh kebobolan ya. Ayo! Sedikit lagi! Ayo dikit lagi! Ayo maju! Dikit lagi! Ayo dikit lagi! Yes! Kita berhasil! Oke. Oke, kita berhasil ya. Ya, kita berhasil. Kita udah ngelarin. Ngelari gitu, ngelariin pakai Kamen Rider Ichigo ya. Akhirnya aku berhasil. Oke, akhirnya aku berhasil. Yes, kali ini kita unlock. Ya, kita unlock Kamen Rider Ultra dari Kamen Rider Ichigo ya. Tapi dengan cara tekan L1 dan R1 ya. Kalau pilih Kamen Rider Ichigo ya. Oke, sebelum gua ditutup, gua coba mau ini coba pakai nyobain Kamen Rider Ichigo-nya ya guys ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ya, kali ini gua akan main game di ya Kamen Rider Ichigo. Ya, kalau nggak salah itu Ichigo yang dulu ya, yang versi zaman dulu ya. Ya. Bedanya Ichigo yang tadi sama yang ini, kalau tidak salah dia punya motor-motor yang bisa dimodifikasi sebelumnya, karena kalau Ichigo sih belum unlock, karena gue harus pakai Ichigo dulu ya sebelum yang unlock Ichigo ya. Oke, kali ini gue coba nyobain pakai Kamen Rider Ichigo yang jatuh yang kayak Kamen Rider The First yang tahun 2005 kalau nggak salah. Oke, kita langsung nyoba aja di Kamen Rider Ichigo yang versi The First ya. Oke, kita langsung mulai ya. Oke, ya kita langsung mulai ya. Oke, ya kali ini gue akan nyobain gimana caranya pakai Ichigo yang versi The First ya. Oke, kita lihat seperti apa. Oke, kita lihat seperti apa. Seperti apa reaksi dari Ichigo yang The First ya. Oke. Oh, dia bisa nabrak-nabrak sesuatu ya. Ya, Ichigo ini agak kenceng banget motornya ya. Kalau kamera Ichigo itu kalau nggak salah ada di kamera Ichigo itu kalau kamera Ichigo lebih kenceng daripada yang versi yang update nya ya. Ya, kalau kamera Ichigo yang seperti ini ya agak kenceng sih dibanding yang waktu dibanding
sama sistem return yang lainnya ya. Oke, kita nggak usah apa-apa. Oke, final lap ya. Oke, kali ini gua akan main lebih singkat ya, karena kalau habis ini udahan ya, gua mau gua sendiri ya. Ya, habis ini selesai ya. Oke, alright. Ya, I'm ready to go yang the first ya. Ya, I'm ready to go the first. Oke, lagi go. Oke, gua udahin dulu, ya untuk game kali ini ya. Oke guys, jadi untuk di gameplay dari Kamen Rider The Bike Race yang untuk di bulan Ramadan ini kayaknya segini aja, karena nanti ke depan tempatnya gua coba bakalan main game yang lain ya. Kali ini gua udah cukup main game Kamen Rider The Bike Race itu, gua udah cukup lama. Karena apa? Karena sekitar beberapa tahun yang lalu ya, ya. Sekitar beberapa tahun yang lalu, karena gua itu ini adalah game balapan yang tidak jelas, yang paling cukup sih, paling kurang itu karena grafik dari kamera itu agak buruk ya dibanding dengan yang lain ya guys ya. Ya, oke guys, jadi untuk gameplay dari Kamen Rider The Bike Race kayaknya segini aja untuk videonya. Oke teman-teman, seperti biasa, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini bermanfaat, jangan lupa dikasih like, komen, dan jangan lupa subscribe channel gua. Kalau teman-teman punya masukan lagi, teman-teman jangan lupa terus di kolom komentar ya. Bye lagi guys, ciao, adios. Oke, sampai jumpa lagi di next episode video gua di channel Ivan Fernandez yang berikutnya. Ciao, dadah.